pakai Grab balik pukul 7. Selamat malam YouTube. Okey, kita sambung balik video. Pagi tadi sorry lah, minta maaf banyak kerana saya punya suara mic boya ada problem, iaitu rasanya bateri kot. Suara tak berapa jelas sangat. Waktu ada angin-angin bunyi. Jadi minta maaf lah. Ni saya test balik semula, tengok macam mana. Saya habis kerja dari pukul 7 malam daripada 7 pagi sampai 7 malam. Kerja 4 hari bekerja, 2 hari bercuti bawah. 7-7. Dengar cerita COVID-19 bukan nambah menurun. Dengar cerita dah naik angka lah, lebih kurang 800 lebih kot, lebih kurang lah, tak silap saya. Dan ni saya andai balik ke Ceras. Pagi tadi pergi kerja, alhamdulillah line clear, tak ada sekatan jalan raya. Selalunya akan buat sekatan biasa dekat Eco Ceras, nak ngala ke KL. Daripada 4 lorong jadi 2 lorong, satu untuk kereta dan satu lagi untuk motor untuk checking, dan lagi satu sekatan jalan raya dekat Jalan Lok Yew bawah jambatan. Tapi alhamdulillah pagi tadi pergi kerja tidak ada sekatan. Dan satu lagi dekat Lot 10 dekat Sengawang bawah jambatan MRT, itu selalu juga buat sekatan. Tak ada sekatan, clear. Saya rasa mungkin nak seberang balik kampung mungkin ada sekatan kot. Jalan mula jam ni dekat Times Square, dah mula start jam lah jalan. Selalu dekat sini malam-malam dia jam teruk eh. Sini kurang sikit lah, tak teruk sangat lah. Jalan sini ni penjara pudu, dah roboh buat supermarket, tapi jalan masya Allah teruk boh, berlubang sana berlubang sini boh. Ini Jalan Lok Yew dekat bawah jambatan tu selalu diorang buat roadblock. Sekarang tak ada, clear. Kat sini malam-malam KL dah ada pukul jam Start jam daripada pukul 5.
sorry, dalam pukul 4 sampai malam kat sini, sampai pukul 8 ataupun pukul 9 malam, 9 atau pukul 10 malam, pukul 10 lebih kurang, pukul 10 jalan sini jam, memang jam teruk. Sekarang pukul 7 jalan tak jam, clear, memang relax. Tidak, selalu sini, Masya Allah, jam, memang jam. Jam bawa sampai Pasar Raya Viva Home. Start mula jam dah. Ha. Sini Flat 3 Sabah, Ceras. Lepas Pasar Raya Viva, Flat 3 Sabah. Ingat jalan clear, rupa tak clear juga bawah. Merangkak-rangkak jalan jam juga ni. Ke depan sana ada roadblock. Ha. Sekatan kita pun tak tahu. Okey, pavilion tutup, mall tutup pukul 10 malam . Pukul 10 malam. Tak ada pukul 6, pukul 10 malam dia orang dah start tutup. Ada yang tutup awal, ada yang tutup lambat. Dalam pukul 10, dalam e-connection dekat luar tu pun tutup pun dalam pukul 10 malam juga. BHP, Petronas, Shell masih buka lagi. Saya rasa dalam pukul 10 dah tutup kot. Sekarang pukul 7. Kena keadaan Ceras. Nah, memang jam. Ingat tak jam? 20 jam juga. Kalau buat kereta memang pusing. Panjang-panjang jalan jam. Jalan ni terus ke Pasar Raya Eko Ceras. Okey, kita dah sampai dekat Eko Ceras. Dekat sini bawah MRT. Dia akan buat sekatan tapi tak ada ngala ke KL, tapi nak ngala balik ke Ceras Kajang Wangi tak ada sekatan. Tapi jam. Memang jam. Ini membahaya bawah. Kereta terus empek ke kiri. Ini keadaan Ceras. PJA. Mengala ke Kajang. Mengala ke Ceras. PJA. Kereta banyak . Okey, sekian saja saya buat channel YPT CPF di channel. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Saya minta maaf, mula starting pagi-pagi saya punya mic ada problem, jadi suara saya tak dengar. Minta maaf banyak . Assalamualaikum dan bye-bye.